Kucing Tiffany, karakteristik kucing Tiffany. Kucing Tiffany adalah salah satu ras kucing yang cukup menarik dan memiliki karakteristik khusus. Ras ini sering disebut juga sebagai Tiffany atau Burmila Longhair. Berikut adalah beberapa karakteristik kucing Tiffany. Bulu dan penampilan. Tiffany memiliki bulu panjang yang lembut, halus, dan berkilau. Warna bulu Tiffany seringkali beragam, tetapi warna bulu silver, perak, dan coklat adalah yang paling umum. Mereka juga bisa memiliki warna yang lebih langka seperti blue, biru, dan lilac, lembayung. Mata mereka cenderung besar, bulat, dan berwarna hijau atau kuning. Tubuh Tiffany memiliki proporsi yang baik, dengan ukuran sedang dan otot yang tampak. Telinga mereka agak besar, berbentuk segitiga dengan ujung yang meruncing. Sifat dan kepribadian, Tiffany dikenal sebagai kucing yang sangat sosial dan ramah. Mereka sering sangat akrab dengan pemiliknya dan anggota keluarga lainnya. Kucing Tiffany cenderung cerdas, penasaran, dan aktif. Mereka senang bermain dan berinteraksi dengan manusia. Meskipun aktif, mereka juga bisa menjadi kucing yang tenang dan penyayang, yang senang berbaring di pangkuan pemiliknya. Tiffany adalah kucing yang baik untuk keluarga, karena mereka biasanya bisa beradaptasi dengan baik dengan anak-anak dan hewan peliharaan lainnya. Perawatan, bulu Tiffany yang panjang memerlukan perawatan yang cukup, termasuk penyikatan rutin untuk mencegah kusut dan penumpukan bulu mati. Perawatan gigi dan kuku juga penting, seperti yang biasa dilakukan pada semua kucing. Mereka memerlukan aktivitas fisik dan mental yang cukup, jadi pastikan memberi mereka mainan dan interaksi yang cukup untuk menjaga kebahagiaan mereka. Riwayat ras, ras Tiffany merupakan keturunan dari Burmila, yang pertama kali muncul sebagai hasil persilangan antara kucing Burmese dan kucing Tintia Persia pada tahun 1980-an. Meskipun masih merupakan ras yang cukup langka, mereka semakin populer di berbagai negara. Kucing Tiffany adalah kucing yang indah, ramah, dan cocok untuk pemilik yang siap memberikan perhatian dan perawatan yang dibutuhkan oleh bulu panjang dan kepribadian yang aktif. Kesehatan, secara umum, kucing Tiffany adalah ras yang sehat. Namun, seperti banyak ras kucing lainnya, mereka mungkin rentan terhadap beberapa penyakit genetik, seperti penyakit jantung hipertrofi kardiomiopati. Penting untuk menjaga vaksinasi, perawatan gigi, dan kunjungan rutin ke dokter hewan agar mereka tetap sehat. Persebaran dan ketersediaan, kucing Tiffany masih merupakan ras yang cukup langka dan tidak selalu mudah ditemukan di semua daerah. Mungkin diperlukan usaha lebih untuk menemukan peternak yang memiliki Tiffany untuk diadopsi. Ketika Anda mencari Tiffany, pastikan untuk memilih peternak yang etis dan berkualitas untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan kucing yang sehat dan berkualitas. Latihan dan aktivitas, kucing Tiffany cenderung aktif dan suka bermain. Mereka akan senang dengan mainan, aktivitas berburu mainan, dan interaksi dengan pemiliknya. Pastikan Anda memberi mereka kesempatan untuk berolahraga dan merangsang pikiran mereka dengan bermain dan berinteraksi secara aktif. Grooming, merawat bulu Tiffany sangat penting. Sisir bulu mereka secara teratur untuk menghindari kusut dan penumpukan bulu mati. Ini juga dapat membantu mengurangi masalah rambut kucing. Biasanya mereka tidak melepas bulu sebanyak ras kucing panjang yang lain, tetapi tetap saja memerlukan perhatian reguler. Kucing Tiffany adalah pilihan yang baik untuk mereka yang menginginkan kucing yang cantik, sosial, dan aktif. Namun, pastikan Anda siap untuk memberikan perawatan yang diperlukan dan memberi mereka cinta dan perhatian yang mereka butuhkan. Sebagai hewan peliharaan, mereka bisa menjadi teman yang setia dan penuh kasih. Keunikan ras, kucing Tiffany adalah ras yang relatif baru dan unik. Mereka sering disebut sebagai Burmila Longhair, karena mereka merupakan varian dengan bulu panjang dari Burmila. Warna bulu yang sering dihubungkan dengan Tiffany adalah perak dan coklat, tetapi mereka juga bisa memiliki variasi warna lain, termasuk biru, lembayung, dan variasi perak coklat. Komunikasi, seperti banyak kucing, Tiffany memiliki cara berkomunikasi mereka sendiri. Mereka mungkin bicara dengan pemiliknya melalui suara-suara seperti meong atau merintih untuk berkomunikasi kebutuhan mereka. Perhatikan bahasa tubuh mereka, termasuk posisi telinga dan ekor, sebagai petunjuk tentang suasana hati atau keinginan mereka. Perkembangbiakan, jika Anda mempertimbangkan untuk memelihara Tiffany, sangat penting untuk mengikuti praktik perkembangbiakan yang etis.
Pertimbangkan untuk mengadopsi dari penampungan atau menghubungi peternak yang memiliki rekam jejak yang baik dan peduli pada kesejahteraan kucing. Perhatian medis, pastikan untuk menjadwalkan kunjungan rutin ke dokter hewan untuk memeriksa kesehatan Tiffany Anda. Ini akan membantu mendeteksi dan mencegah masalah kesehatan sejak dini. Perhatikan tanda-tanda kesehatan yang tidak biasa, seperti perubahan perilaku, kehilangan nafsu makan, atau gejala sakit. Ini bisa menjadi indikasi masalah kesehatan yang perlu diperiksa oleh dokter hewan. Kucing Tiffany adalah ras yang indah dan penuh karakter. Mereka adalah kucing yang ramah, aktif, dan cocok untuk keluarga yang siap memberikan perhatian dan perawatan yang mereka butuhkan. Pastikan untuk merawat mereka dengan baik, memberikan stimulasi mental dan fisik, dan memberi mereka cinta dan kasih sayang yang mereka butuhkan untuk hidup yang sehat dan bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan nantikan video-video berikutnya. Thank you.